Baiklah teman-teman, berjumpa lagi di channel Budi Tunindo. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share tentunya channel ini. Oke, malam ini saya mau unboxing sebuah kipas angin. Saya beli baru ini teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman siapkan obeng, starter ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja kita unboxing kipas angin ini teman-teman. Ini isi dalamannya, kita buka dulu. Ini teman-teman isinya. Dua pasang teman-teman, nanti kita pasang seperti ini. Kita buka lagi dalamannya. Apa itu? Ini teman-teman, ini untuk kipas anginnya. Kita buka. Seperti ini teman-teman, ini untuk dipasang di dinding ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita emosi apa saja isi dalamannya. Ini ada baunya ya teman-teman, lepas saja. Ini ada dua baut, ini untuk pemasangan di dinding teman-teman, seperti ini pemasangannya. Ini kita masukkan ini. Ini di dalam posisinya seperti ini teman-teman. Di tembok ya. Ini teman-teman, jangan lupa untuk bagian depan ini kita melepasnya ke arah kanan teman-teman, jangan ke kiri, karena ini sudah didesain dari pabriknya. Drat ini harus melepas ke kanan. Nah seperti ini teman-teman. Oke, kita lepas ini, lalu kita masukkan ini teman-teman, kita pasang. Ini ada lubang, kita masukkan lubang dua ini, paskan lubang-lubang ini teman-teman, lalu kita kancingkan seperti ini ya. Setelah itu kita pasang ini teman-teman, kipasnya. Ini untuk bagian dalam ya seperti ini, bagian luar yang halus, tidak ada lubangnya ya teman-teman. Kita paskan ini ke sini. Oke, baru kita pasang ini ya teman-teman. Kita masukkan. Ini jangan lupa untuk mengencang ini, kita arahkan ke kiri ya teman-teman untuk putaran ini. Kita tahan. Seperti ini teman-teman. Oke, sudah berjadi ya teman-teman. Tinggal kita pasang tutupnya teman-teman. Ini kabelnya. Oke, kita pasang langsung saja teman-teman.
kalau belum bisa kita pas ini dulu teman-teman. Ini sudah ada kancingannya sendiri teman-teman, nanti kalau lepaskan saja. Ini sudah terpasang, tinggal kita membenahi ini ya teman-teman, agar tulisan ini lurus ketika dipasang teman-teman. Oke, kita tes teman-teman, kita masukkan colokan, lalu kita hidupkan. Nah, seperti ini teman-teman, dia sudah bergerak sendiri. Wah, mantap teman-teman. Oke, seperti itu saja teman-teman. Semoga unboxing saya ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga kunjungi channel YouTube saya yang satunya, Tanjung Harapan TV, khusus untuk ekskavator ya teman-teman. Oke, terima kasih, bersama CP Atar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.